Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh channelertan dimanapun panjang berada, salam adat, salam usaha, sekasek dari Blitar Utara, Lur. Lurku, di kesempatan di video kali ini ada si Mental Palpur. Ini untuk sapinya, ini yang bawa Mas ini. Ya, rung kenalan, Lur. Mas, apa namanya sinten, Mas? Pak Supar, alamat pun putih, Mas? Blabak Kota. Yes. Ini ada si Mental Malbur. Kuel pinten? Ini berapa, Mas? 32, Lur. Nah, ini ada si Mental Malbur. Buka harga 32 ini, Lur. Ini untuk lokasinya di Blabak. Ini untuk sapinya. Ini kalau belum laku di pasar, ini nanti sedulur semua bisa tanya-tanya ke nomor yang nanti saya tanyakan, Dur. Ini tadi pasarnya agak becek, Mas. Ini nanti misal belum laku di pasar, ada nomor yang bisa dihubungi, Mas? Ada, Mas. Berapa, Mas? 081 554 579 884. Nah, ini, Lur. Ini untuk sapinya. Hari ini bawa berapa, Mas? Bawa 6. Ini tinggal berapa, Mas? Masih laku 1. Oh, masih laku 1. Nah, ini memang hari ini sapinya penuh ini, Lur. Ini penuh. Ini juga punya jenengan. Nah, ini juga ada ini. Limusin petak. Ini. Kalau untuk yang petak ini minta berapa, Mas? Itu minta 34. 34. Nah. Ini untuk yang Malbur dulu seperti ini, Lur. Bisa diamati. Kalau belum laku di pasar, nanti siapa tahu ada yang minat, monggo silahkan dihubungi langsung ke nomor yang sudah disebutkan, dan nanti bisa saya sematkan di video, Lur. Ini untuk sapinya. Ini, Lur. Ini mantap ini. Mas, kalau estimasi berat kira-kira berapa, Mas? Berapa? 600-an ya. Ini karena memang belum masuk timbangan, Lur. Ini nanti yang minat monggo estimasinya sekitar 6 kuintal. Nih. Kemudian di sini juga ada lagi ini. Ini mintanya 34. Ini yang punya sama, Lur. Mantap. Pun, Mas, jenengan lebetnya pun. Nah, ini mau dimasukkan. Ini kita lihat di jadikan satu sama yang minta 34, untuk besarnya nanti seberapa bisa kita amati, Lur. Nah, ini juga masih ada satu lagi untuk limusin. Ini, Lur. Nah, ini. Kalau untuk yang ini harganya berapa, Mas? 35. Nah, ini, Lur, ada 35. Sudah pel berapa pasang, Mas? 4 biji. Nah, 2 pasang ini, Lur, berarti. 2 pasang. Nah, ini. Ini pantatnya juga belenek ini, Lur. Warna favorit. Ya, coklat tua. Ada yang menyebutnya merah ini. Ini, Lur, ini 3 ekor. Itu untuk pantatnya, weh. Tuh, pantatnya, Lur. Warna putih.
Nah ini untuk tingginya sama, harganya beda. Harganya beda. Yang jelas yang membedakan kualitasnya, Lur. Karena ada dua. Nah ini bisa diamati dulu. Ini posisi dari belakang seperti ini. Nah untuk besarnya sama, tapi harga beda. Nah ini kita tanya Mas Santoso. Mas, ini kalau sapi ini estimasinya kan hampir sama Mas ya besarnya. Ini kenapa kok harganya itu beda Mas? Anu, untuk soal daging lah mungkin ya. Ada jaga-jaga tetap bagusan yang beda. Yang petak ini Mas ya? Ya tetap bagusan merah. Nah itu loh Lur. Jadi ini buat gambaran sedulur semua, ketika jual sapi besarnya sama penawarannya kok beda, itu karena memang untuk kualitas dagingnya itu beda Lur. Untuk yang Malbur ini sama yang petak ini, untuk keluar dagingnya bagusan yang ini Mas ya, bagusan yang limusin petak ini Lur. Jadi kalau sedulur semua jual sapi ya harus lihat juga kualitas dagingnya Mas ya. Nah ini nggak buru-buru besar harus laku mahal, karena kalau gajinya tebel Mas ya, Mas gajinya tebel ya harganya agak miring. Misal mau ditimbang pun penawaran untuk timbangan jelas berbeda Masan ya. Nah ini buat sedulur semua mungkin ada sedikit gambaran seperti itu Lur. Siapa tahu sedulur semua nanti ada yang minat untuk salah satu sapi ini, ketika belum laku di pasar monggo langsung berhubungan langsung sama yang punya Lur. Oke dulurku, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.